Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bosbi semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Tong Bos, channel yang siap membantu permasalahan Bosbi semuanya. Di video kali ini, Otong mau sharing bagaimana cara konsultasi kesehatan melalui chat dengan dokter di aplikasi Grab. Langsung aja kita buka aplikasi Grabnya, kemudian di sini kita bisa scroll ya. Scroll ke bagian pinggir, di sini ada menu lainnya. Nah, di sini Grab Health, jadi dulunya tuh Grab Health, tapi sekarang jadi kesehatan ya. Silakan kita klik kesehatan, nanti dia akan diarahkan seperti ini. Nah, di sini kita tinggal klik konsultasi atau chat dengan dokter. Nah, di sini kita bisa pilih ya untuk dok. Misalkan kita pilih dokter umum. Klik aja, nanti pilih dokternya terlebih dahulu di sini ya. Kalau udah tinggal klik konsultasi. Di sini ada harganya ya, Rp20.000. Jadi sebelum kita konsultasi, kita klik dulu konsultasi. Nanti kita diarahkan untuk pembayaran ya, konfirmasi. Di sini bayar dulu, bisa pakai link aja, OPPO Cash atau transfer bank di sini. Kalau udah bayar dan terkonfirmasi, kalian tinggal ikuti petunjuk selanjutnya untuk bisa mulai berkonsultasi atau chat dengan dokter ya. Oke, itu dia cara konsultasi dengan dokter di aplikasi Grab. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.